Kak, aku mau request buket pakai gompi dong. Oke, siap. Pertama, of course, kita siapin dulu bunga-bunganya. Abis itu, baru deh dirangkai. Oh iya, kalian tahu nggak? Menurut artikel kompas.com, bunga gompi punya beberapa arti loh. Di antaranya, melambangkan kesetiaan, kebahagiaan, persahabatan, kepercayaan, optimisme, dan syarat akan panjang umur. Tapi, semua kembali lagi ke masing-masing warnanya ya. Karena tiap warna pasti punya beda arti. Nah, kalau kali ini kita bakal pakai gompi dengan warna ungu yang punya arti sebagai ungkapan congrats kepada penerimanya. Setelah di-wrapping dan dipitain, akhirnya jadi juga deh medium bouquet mix fresh flowers di tema sweet pink. Gimana nih menurut kalian? Kalau suka rangkaiannya, yuk like postingan ini. Jangan lupa share juga ya. Hihi. See ya.